Berempat di Aula Gedung Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Kamis 14 Desember tahun 2023. Pemerintah Desa Ciomas Rahayu bekerjasama dengan BSI telah melaksanakan program pengabdian masyarakat PM berupa pelatihan digital marketing. Kegiatan ini dalam rangka mendorong pemberdayaan dan peningkatan kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Desa Ciomas Rahayu. Kegiatan pelatihan digital marketing ini bertujuan untuk membantu UMKM agar dapat memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi dan pemasaran produk secara lebih efektif. Pelatihan digital marketing ini diikuti oleh puluhan pelaku UMKM yang beroperasi di Ciomas Rahayu. Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk memahami dasar-dasar digital marketing, strategi pemasaran online serta penggunaan media sosial sebagai alat promosi yang efisien dan berbiaya rendah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari komitmen BSI untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat lokal. Lewat pelatihan digital marketing ini berharap dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi UMKM di Desa Ciomas Rahayu, sehingga mereka dapat bersaing lebih baik di pasar yang semakin kompetitif. Yang terlibat dalam program ini juga berperan aktif sebagai fasilitator dan mentor selama pelatihan. BSI memberikan panduan praktis serta berbagi contoh kasus penerapan strategi digital marketing yang telah terbukti sukses dalam skala UMKM. Tentunya BSI merasa bangga melihat antusiasme dan semangat dari para peserta UMKM dalam mengikuti pelatihan ini. Semoga pengetahuan yang mereka peroleh dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi perkembangan bisnis peserta. Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu contoh nyata bagaimana dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan dan kemajuan masyarakat lokal. Program serupa diharapkan dapat berlanjut untuk membantu lebih banyak UMKM di berbagai daerah. BSI berkomitmen untuk berperan sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat melalui program pengabdian ini. Kami berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi UMKM dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Program pelatihan digital marketing untuk UMKM di Desa Ciomas Rahayu diharapkan dapat menjadi awal dari berbagai inisiatif serupa di masa mendatang yang dapat berdampak positif bagi masyarakat secara luas. Dari Ciomas, Kabupaten Bogor, Herman Jampang dan Robi Palapa TV melaporkan. Kemudian dipakai apa untuk kegiatan bisnisnya, insya Allah aman ya Bapak Ibu ya, karena saham kita 100% masih dimiliki oleh pemerintah itu ya, dari 3 bank tersebut. Kemudian saat ini kita juga ada di 1.200 kantor cabang, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, ini juga tersebar di seluruh Indonesia dan juga ya, mangga silakan. Ada yang udah punya rekening belum nih Bapak Ibu di sini? Hah? Ibu nggak rekening nih Bapak Ibu ya, nanti kalau punya sudah punya rekening BSI fasilitasnya banyak. Oke, next. Nah, Bapak Ibu prinsip syariah. Jadi kami tidak boleh melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan yang syariah. Tentang pemasaran melalui digitalisasi yang diadakan di Desa Ciomas Rahayu bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia yang ada di wilayah Desa Kecamatan Ciomas. Kegiatannya meningkatkan ekonomi khususnya UMKM dalam bidang pemasaran yang memang saat ini sudah era digitalisasi dan modernisasi, jadi UMKM yang ada di Desa Ciomas Rahayu lebih maju ke depan. Menghimbaukan bagi mereka yang memiliki usaha atau home industry di wilayah Desa Ciomas Rahayu, mari kita gabung untuk memajukan ekonomi melalui pemasaran digitalisasi bersama BSI. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya baik melalui pemerintah di wilayah khususnya RT dan RW dan juga pelaku usaha UMKM yang ada di Desa Ciomas Rahayu sampai berjalannya kegiatan ini, semua unsur yang terlibat dalam kegiatan ini. Bagian dari support untuk kegiatannya di Desa Ciomas Rahayu ya. Kemarin kita ingin berkolaborasi dengan UMKM. Salah satunya kita tahu bahwa UMKM ini sangat kurang sekali dari ilmu marketing. Salah satunya adalah digital marketing. Nah, kemarin saya ajak Ibu Kepala Desa Ciomas Rahayu, ayo kita sama-sama dari BSI untuk mensupport kegiatan ini. Nah, kami didukung juga oleh salah satu dosen dari PDBI yang memahami mengenai digital marketing. Nah, ini kita berharap bahwa nanti bisa menjadi ilmu bagi UMKM khususnya di Ciomas Rahayu kedepannya dari sisi kemasan dan lain sebagainya, dan dari cara menjual pun sekarang sudah melalui
marketing atau digital marketing, tidak menjual door to door lagi. Mereka sudah menggunakan digital marketing. Nah, ini kita berharap kegiatan seperti ini dilakukan terus menerus, ada generasi terus yang bisa apa mensupport untuk terciptanya UMKM yang masuk pada era digitalisasi. Mungkin itu apa mengenai kegiatan. Ngomong-ngomong apa Bu Kepala Desa, Bu Selim, Bu, ini jadi copy paste dong buat desa-desa berikutnya. Ya kan? Jadi mungkin nanti dari saya menunggu dari Bu siapa? Bu Selim ya, untuk kita bisa kerjasama lagi dengan desa-desa lain. Tujuan kami adalah untuk sama-sama membangkitkan UMKM ya. Jadi UMKM yang ada ini kita bangkitkan untuk memahami mengenai digital marketingnya ya, termasuk juga nanti apa yang bisa dibantu dari sisi permodalan dari BSI.